Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada, yang semoga saya dan sahabat semua tetap diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah serta kemudahan dalam segala urusan lur. Alhamdulillah pada kesempatan siang yang tidak panas atau panas sesaat, memang lemar ini berada di ketinggian 13.000 kaki curut. Oke. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi ya bagaimana cat murah kualitas mewah lur. Mewah bagiku lur, nah bagimu ya aku gak ngerti lur. Yang penting ya ketika untuk berkehidupan itu utamakan fungsi bukan gengsi mas. Gengsi itu kebodohan. Oke, langsung ya lur, ini ada chat ya lur. Ora tak sebut ke mereknya, ini 4 kilo atau 4 liter ya, sebenarnya 4 lah. Ini 50.000 lur, dibandingkan merek-merek lain ada yang 120, 150. Cuman kan ini yang bukan tipe chat elastek ya. Ini kalau dilangsung buat ngecat ini agak bekas sedikit ya, agak bekas lah, intinya bekas. Terus saya kasih tipnya lur, kenapa itulah kenapa harganya murah, soalnya hasilnya kena baju bekas. Cuman saya kasih tip biar tidak bekas lur, yaitu dikasih ini lur, lem kayu lur. Ini sudah tak tuang nih kurang lebih ya dari ember ya 30% penuh ya, ini tak kasih lem ya agar tidak membekas di baju. Untuk lemnya sendiri yang 400 gram 14.000 ya di tokopon, beli aja lem kayu. Kalau catnya beli aja cat sing paling murah meriah 50.000 lur. Dibandingkan yang lain ada juga yang 1 kilo hanya sudah 50.000-an. Ini cuman tipe untuk interior ya, bukan untuk eksterior. Dikasih lem secukupnya lur. Ya. Sekiranya wis pantes ya langsung diaduk lur. Untuk mengaduk saya bisa manual sih, cuman manual kelamaan saya menggunakan bor. Ini ada paku bengkong, bisa paku atau besi lainnya ya lur. Diaduk terus lur. Aduh lur, kemang lur tangane lur karo ngrekam lur. Oke lur, kurang lebih udah cukup, terus tak tambahin air dulu ya lur. Air dari cat ini ya sekitar 20 sampai 30 lah, 30 dari jumlah banyak catnya ya. Oke, tak kasih air dulu. Ya ini udah tak kasih air, tinggal diaduk kembali ya lur.
Oke lur, ini sudah siap untuk diaplikasikan di dinding atau di pada tembok. Buat teman-teman yang tidak tahu bagaimana cara atau belum pernah ngecat, saya kasih tips ngecatnya ya. Mungkin di video setelah ini ya. Untuk ini tip ini saya akhiri aja. Jangan lupa yang belum subscribe tetap subscribe ya lur. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap sholat. Semakin sholat kita baik, insya Allah hidup kita akan lebih baik, lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.